Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salat wa ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala ali wa sahbihi rasulillahi ajma'in Syukur kepada Allah Salat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina, Muhammad, Wa ala wa Sayyidina, Muhammad. Muhammad Sahabat kumpai Dimanapun anda berada Yang lagi menyaksikan acara Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas. Kembali lagi bersama saya Yose Molana. Alhamdulillah pada sore kali ini menjelang waktu berbuka kita sudah kedatangan Ustadz Muda yang bernama Jais Aswanda SAG. Beliau merupakan alumni dari Institut Sain Quran ISQ Syekh Ibrahim Rokan Hulu dan juga merupakan angkatan pertama dari ISKI tersebut Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita Jadi bagi sahabat dan kumpai dimanapun berada Mari kita saksikan nanti Tausiah agama yang akan disampaikan oleh beliau Tapi untuk itu kita sapa dulu Al-Ustaz yang sudah hadir dengan kita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh MasyaAllah, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Bagaimana puasanya hari ini Ustaz? Hari ini puasa cukup menantang MasyaAllah Oke, okay. uh, sahabat dan kumpai Dimanapun anda berada Tentunya kita akan mendengarkan tausiah dari uh, Alustad ini. Tapi ngomong-ngomong, Ustaz, sebelum kita menyampaikan tausiah, apa yang mesti kita bahas nih, Ustaz pada sore ini menyelam berbuka nih, Ustaz? Karena sore ini puasa kita cukup menantang. Saya sudah mengambil tema untuk pembahasan kita sore ini yaitu tentang sabar sebentar lagi. Masya Allah, sabar sebentar lagi ya karena beliau adalah ustaz muda beliau ngambil tema sabar sebentar lagi oke okay, uh, kita persilahkan kepada ustaz untuk menyampaikan tausiahnya dengan judul dan tema sabar sebentar lagi kafadul ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmadu wa nasta'ainuhu wa nasta'gufiru Wa na'uzubillahi min syururi anfusina ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصداق القاعدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahu azim Para pemirsa yang berbahagia dan sahabat daun kunpai dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Pada sore yang berbahagia ini bagaimana hari ini kita semua mendapatkan puasa yang sangat menantang di bawah sinar matahari yang cukup terang ya ataupun menantang pada sore hari ini kita semua masih bisa berpuasa bisa melaksanakan banyak ibadah pada hari ini Salat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan alam Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan salam. ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tentunya Bulan suci Ramadan adalah tamu agung yang sudah lama sama-sama kita tunggu kedatangannya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Bagi seorang muslim yang beriman, maka tentunya kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka akan menjadi pertanyaan, bagi seorang yang beriman tetapi dia tidak bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan maka oleh sebab itu akan banyak ibadah-ibadah tentunya yang sudah kita persiapkan untuk selama Ramadan ini. Dan akan kita jumpai nantinya beberapa ibadah yang menjadikan kita untuk tidak bersemangat. Karena manusia ini terkadang ada kala imannya itu dia akan naik. Ada kala imannya akan turun. Maka di waktu turun itu maka kita butuh yang namanya kesabaran. Maka itulah tema pada pertemuan kita pada sore hari ini yaitu sabar sebentar lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman um billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah wasabiru dan kuatkanlah kesabaranmu. itu dan bersiap siagalah wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Maka pada ayat ini seorang syekh bernama Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin di dalam Sirah Riyadus Solihin beliau menyampaikan ada empat hal yang dibahas pada ayat ini yang pertama adalah sobiru yaitu tentang sabar terhadap tidak berbuat maksiat kemudian wasobiru menguatkan kesabaran atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang ketiga warobitu yaitu untuk bersiap siaga Itu memperbanyak amal kebaikan dan berterus ya, apa namanya dia berkesinambungan maksudnya yaitu terus menerus kita berbuat kebaikan selama bulan Ramadan kemudian yang terakhir adalah watakuloh bertakwa kepada Allah dan dari keempat ini maka endingnya adalah la'allakum la'allakum tuflihun yaitu agar menjadi orang-orang yang beruntung maka oleh sebab itu sabar ini ada tiga kategori Kata beliau, di dalam sirah Riyadus solihin, yaitu pertama, sabar dalam menahan diri agar tidak berbuat maksiat. Apalagi di bulan suci Ramadan, maksudnya adalah kita mungkin sudah banyak uh, berbuat yang tidak baik ataupun berbuat maksiat di sebelas bulan sebelum Ramadan. Maka tentunya di bulan Ramadan ini menjadi bulan di mana kita untuk bisa menahan diri, ya, latihan agar tidak berbuat maksiat. Itulah artinya. Kemudian yang kedua, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu butuh kesabaran. Sebab kalau kita berbicara tentang taat, maka di situ nanti ada namanya ibadah ya. Ibadah itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan sangat banyak ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Maka tentu kita butuh yang namanya sabar. Contoh ibadah seperti sholat, ya sholat wajib adapun sholat sunnah yang sama-sama kita kerjakan di malam hari seperti salat sunnah tarawih, witir ataupun tahajud, maka kita butuh yang namanya kesabaran. Kalau kalau tidak ada sabar mungkin kita akan mudah lelah bahkan kita akan tidak melaksanakan ibadah. Kemudian yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi yang namanya musibah pahit kehidupan ini ya. Maka tentunya tidak bisa dipungkiri, kita semua, saya ataupun Ustadz Yose, kita semua ada yang namanya masalah. Maka, masalah itu kita berharap bisa selesai, bisa tuntas, tapi tentunya yakinlah, semua masalah kita itu Allah berikan, itu sesuai dengan kemampuan kita. Untuk itu, mari sama-sama dalam musibah-musibah yang kita hadapi, kita tentunya harus bersabar. Maka, inilah tiga kategori kesabaran dalam penyampaian dari seorang syekh bernama Muhammad bin Soleh al usaimin di dalam sirohnya yaitu Riyadhus Solihin. Terima kasih. Alhamdulillah. Uh, Syukur ya uh, sahabat dan kumpai dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh al Ustad kita tadi. Uh, namun Ustad dari tausiah yang saya sampaikan tadi mungkin ini mewakili dari pertanyaan para uh, penonton Indonesia. Ya. Uh, ada sedikit uh, Yang pasti di, ditanyakan Ustaz. Pertama Adakah batas Sabar itu Ustaz? Hmm. Nah itu yang yang pertama kali Ditanyakan, kadang-kadang kan kita sering uh, Ada yang ngomong Bahwa sabar tuh ada batasnya Ada ungkapan-ungkapan Seperti itu Ustaz. Cuma Mohon penjelasannya Ustaz. Tentang Ungkapan yang disampaikan oleh Ustad Yose tadi tentang apakah ada batas daripada sabar ya. Jadi ini mungkin sudah sering kita dengar nih apa namanya penyampaian dari saudara kita, sahabat kita. Oh sabar itu ada batasnya. Berarti kalau masih ada batas itu belum dinamakan sabar ya. Ini kesabaran ini sangat penting sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu mengisyaratkan di dalam Al Quran tentang sabar ini. Begitu pentingnya Allah menyampaikan kita meminta pertolongan itu dengan sabar. Berarti secara tidak langsung sabar itu tak perlu kita ucapkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha sabirin Wahai orang-orang yang beriman, memohon pertolonganlah kepada Allah yaitu dengan sabar dan salat. Innalillahi sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. sabar. Maka tentunya untuk jawabannya adalah sabar itu tidak ada batasnya. Itu Allah selalu bersama orang-orang bersabar. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi intinya sabar itu tidak ada batasannya, selagi kita mau sabar dan sholat minta pertolongan ha. sama Allah subhanahu wa taala. selesai. Masya Allah, tabarakallah. Eh, sahabat dan kumpai eh, dimanapun anda berada. Itu jawaban yang disampaikan oleh Alustar kita. Uh, mungkin bisa kita nanti tarik sebagai kesimpulan bahwa sesungguhnya sabar itu penting ya saat sangat sabar penting. itu sangat, sangat penting. penting. Apalagi saat kita nah, puasa nih saat ya. Iya betul. Sabar menunggu waktu untuk berbuka, berbuka puasa. Sahabat kumpai mana pun anda berada, itulah jawaban dari pertanyaan pertama dari yang yang disampaikan oleh Alustar kita. Uh, tapi ngomong-ngomong, Mungkin ada sedikit lagi pertanyaan, nih, Tad. Boleh? Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, ada satu pertanyaan lagi, Tad. Bagaimana kan, Ustaz menyampaikan tadi ada tiga tingkat, ada tiga ya, ada kesabaran, ya? Kesabaran. Salah satunya adalah sabar ketika ada musibah. Nah, bagaimana caranya kita untuk bersifat sabar ketika musibah itu datang, Ustaz? Supaya jangan ada keluh kesah kemudian kita menyalahkan orang lain atau kita menyalahkan Allah ketika musibah itu datang kepada kita Ustaz. mohon penjelasannya Ustaz. baiklah Ustaz Yosef dari pertanyaan tadi bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran iza sobat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika musibah itu menghampiri kita maka yakinlah, semuanya itu datangnya dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Dan bagaimana kita menghadapinya, yaitu kita lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Maka insya Allah, musibah-musibah yang menghampiri kita secara tidak langsung ataupun kita akan mudah dalam menghadapinya insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. semoga uh, kita mendapatkan... Uh... Pemahaman yang baik pada sore menjelang berbuka ini. Amin, Allahumma. Sahabat dan kumpai dimanapun anda berada. Uh, setelah disampaikan jawaban oleh uh, al Ustad kita tadi, uh, mungkin Ustad uh, untuk lebih jelasnya bisa kita ambil sebuah kesimpulan dari penda, dari tausiah yang Ustad sampaikan tadi, supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sahabat kumpai dimanapun berada, di sini dari tema yang telah saya sampaikan tadi yaitu tentang sabar sebentar lagi maka ada kesimpulan yang bisa kita ambil sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah ke-90 ayat 9 dan 10 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan amat merugilah Orang-orang yang mengotori dirinya Jadikan momentum Ramadan ini Sebagai ajang Ataupun guru bagi kita semua Untuk lebih meningkatkan kesabaran kita Tentunya dengan kesabaran itu Bisa mensucikan diri kita semua Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ustadz okay, uh, Alhamdulillah uh, kita sama-sama sudah mendengarkan uh, Penjelasan dari Al-Qarum Ustadz Jais Ustadz muda yang luar biasa Yang hari ini kita sudah diberikan Pembelajaran yang sangat panjang Semoga ini menjadi uh, salah satu pelajaran bagi kita semua Bagi uh, kita yang mendengarkan dari rumah Jangan lupa uh, terus saksikan acara uh, Daun Kumpai Yaitu dakwah tanpa batas Ya, syukuran Ustaz sudah menyempatkan waktu Untuk datang meskipun puasa tadi uh, Katanya puasa yang sangat menantang Lumayan Tapi jangan khawatir Ustaz ya. sebentar lagi Sabar insya Allah sebentar insya lagi, Allah, sebentar lagi berbuka, ya. Allah. Ya, Sahabat Daun Kumpai dimanapun Anda berada hmm. Jangan lupa uh, tonton terus program kami di Daun Kumpai, dakwah tanpa batas. Maka pada sore kali ini menyelang dan menunggu waktu berbuka, kami mohon undur diri dan mohon izin untuk pertemuan selanjutnya. Kita tunggu untuk di masa yang akan datang dan hari-hari yang selanjutnya. dengan Tentunya dengan uh, asatis asatis yang lainnya yang akan kita yang akan datang ke daun kumpai. Jadi uh, semoga Ustadz nanti puasanya berkah Amin. dan dipanjangkan Allah umurnya dan kita semua dan selamat berbuka puasa bagi uh, Anda yang berpuasa pada hari ini pada akhirnya kami ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh